Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano menegaskan masyarakat dan dunia usaha harus dan wajib mematuhi peraturan wali kota tentang waktu beraktivitas dan tidak melanggar aturan tersebut. Kesadaran dari masyarakat, pengusaha, dunia usaha di Kota Jayapura, saya minta instruksi wali kota ini harus ditaati. Tes masyarakat kota pukul 06.00 sampai dengan pukul 21.00. Di atas pukul 14.00, aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di Kota Jayapura tidak ada. Ditambahkan, apabila kedapatan di lapangan masih ada pedagang atau pelaku usaha, bahkan warga yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, maka akan diberi sanksi tegas oleh petugas yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Jayapura. Dari Jayapura, Melvian Respa Manggori, Noken Live melaporkan.